Oke, sekali lagi selamat datang dan terima kasih yang masih mendengar semuanya. Terima kasih. Tahu karena memang tidak pernah belajar dan maaf ya orang tua kadang-kadang itu tidak selalu langsung menularkan ilmu kepada anak-anak. Bahkan sekarang saya punya anak tiga yang aspek semua juga saya sudah menularkan ilmu-ilmu saya tanpa mereka minta. Sudah mencapai posisi manajer di satu perusahaan multinasional yang cukup diperhitungkan, bahkan perusahaan ini merupakan perusahaan yang biasanya itu dananya dari luar untuk pembangunan gedung-gedung di Indonesia. Ya. Kelihatannya ilmu ini ilmu yang susah dimengerti. Ya tadi ada pertanyaan dari siapa? Bu Esan ya. Bu Esan. Ya itu tanda-tanda. Kemudian lagi tanda-tanda lainnya apa lagi? Ketika kita perjalanan jauh panas, ya kan? Mungkin kita perlu minum. Kembali lagi, kalau misalnya Bapak akan mencari tanah, berarti kan punya banyaknya. Saya cari tanah itu harus yang benar-benar kotak. Kalau kurang kotak, mungkin ada pendekatannya bagaimana supaya bisa jadi kotak. Ya. Kita bisa masuk seminar tentang fungsi oleh Jokin ya dari Sumi. Kita terbatas antusias. Dengan hadirnya hampir 80 orang semoga bermanfaat untuk kita yang hadir dan dengan temanya itu berubah setelah pandemi tahun 2023. Terima kasih untuk Coach Xiao Jin dan untuk para member yang sudah hadir pada siang hari ini. Apakah bermanfaat? Saya bertemu dengan masyarakat di Surabaya, khususnya di perkumpulan YPOK di Surabaya dalam rangka untuk sharing ilmu tentang Feng Shui. Yang akan memberikan gambaran tentang energi di tahun kelinci 2023 ini bagaimana supaya kita lebih bisa mengantisipasi atau bisa menggali potensi yang ada, kemudian meminimalkan mungkin potensi-potensi yang bisa membuat kita kurang nyaman dan kita minimalkan. Ya, jadi kita akan berbicara tentang potensi tahun kelinci 2023.